Assalamualaikum semua, ketemu lagi di channel YouTube aku. Nah, kali ini aku mau masak sop tahu baso menu sederhana. Untuk bahan-bahannya ada 3 buah tahu putih, 10 buah baso kecil, 10 buah baso sedang, juga daun bawang sudah diiris ya. Kemudian kita potong tahu terlebih dahulu seukuran dadu ya. Setelah dipotong, kita tempatkan ke dalam mangkok ya. Lalu kita potong bagi 4 untuk ukuran baso sedangnya ya. Setelah itu, kita tempatkan ke piring yang sudah tersedia. Kemudian kita didihkan air terlebih dahulu, lalu masukkan bawang daun sedikit demi sedikit ya. Setelah itu baru kita masukkan baso satu persatu sampai semuanya masuk ke dalam air ya. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh penyedap rasa. Terakhir kita masukkan tahu sedikit demi sedikit dan kita tunggu sampai matang dan siap disajikan.